Semoga kami di sini dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin. Amin ya Allah. Sule mau nikah lagi. Ternyata sebelum meninggal, Lina titip ini untuk istri baru Sule. Entis Sutisna atau yang akrab disapa Sule dikabarkan akan menikah lagi setelah bercerai dengan mendiang Lina Zubaida. Kabar Sule akan menikah lagi tersebut berhembus kencang setelah 2 minggu kepergian Lina Zubaida. Sule disebut-sebut akan menikah kedua kalinya pada April 2020. Kabar terkait pernikahan Sule yang akan digelar tahun 2020 ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Dus Hudaya. Dus Hudaya membenarkan kabar mengenai rencana pernikahan Sule tersebut. Namun, pernikahan yang digadang-gadang akan digelar pada bulan Februari 2020 ternyata terpaksa diundur lantaran Lina, mantan istri Sule, meninggal dunia pada Januari 2020. Meski sempat dirahasiakan pernikahan Sule, tetapi mantan istri Sule Lina sebelum meninggal dunia rupanya sudah mengetahui rencana pernikahan mantan suaminya tersebut. Hal itu diketahui dari Sule saat menyampaikan pesan terakhir Lina. Saat itu Sule dan Lina berkomunikasi lewat sambungan telepon. Lina memberikan doa-doa yang baik untuk Sule, begitu juga dengan Sule. Sule mengatakan Lina memberikan ucapan ulang tahun kepada ibunda Sule. Almarhumah juga sempat meminta maaf kepada keluarga Sule. Pada kesempatan itu Lina juga minta maaf pada Sule. Ia mendoakan Sule agar mendapatkan istri yang soleha. Diceritakan Sule pula bahwa saat itu dirinya dan Lina saling mendoakan yang terbaik. Itu pas dia hamil, saya ucapkan selamat atas kehamilannya, semoga menjadi keluarga sakinah, ujar Sule saat mengenang percakapannya dengan Lina, sang mantan istri. Lina saat itu mendoakan hal baik untuk Sule. Ia juga menitip salam untuk calon istri Sule. Dia juga mendoakan salam buat calonnya nanti. Seperti itu, kita saling mendoakan, ujarnya. Itulah guys, pesan terakhir dari Lina untuk calon istri Sule. Artinya Lina memberikan pesan salam. Salam ini dalam segala hal, mengenalkan diri, juga menitip mungkin anak-anaknya pada istri baru si Sule ini. Lalu bagaimana kira-kira untuk kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.